Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pesepak bola dengan tubuh bugar dan kondisi fisik sangat prima. Salah satu buktinya adalah perut six-pack yang dimiliki oleh kapten timnas Portugal tersebut. Pada usia yang sudah mencapai 36 tahun, Cristiano Ronaldo masih mampu tampil konsisten di level tertinggi. Kondisi tubuh yang bugar dan fisik prima memang menjadi kunci bagi Ronaldo untuk terus tampil konsisten hingga saat ini. Bahkan, striker milik klub Juventus itu sempat disebut memiliki usia fisik seperti orang berusia 20 tahun meski usianya saat ini sudah lebih dari kepala tiga. Untuk mencapai level kebugaran yang sangat tinggi seperti itu, Cristiano Ronaldo selalu menjaga pola hidup sehat termasuk makanan, menghindari minuman bersoda dan beralkohol, serta rela menghabiskan waktu berjam-jam latihan fisik di gym. Berikut adalah cara mendapatkan tubuh atletis plus perut six-pack seperti Cristiano Ronaldo. 1. Makan cukup protein. Rahasia perut six-pack ala Cristiano Ronaldo bukan hanya terletak di gym, tetapi juga dapur Anda. Tingkat keberhasilan mendapatkan tubuh ideal juga terletak pada makanan. Memakan cukup protein setiap hari akan membantu membentuk massa otot sekaligus membakar lemak. Hal ini karena tubuh akan menggunakan banyak kalori untuk mencerna protein. 2. Makan karbohidrat setelah workout. Banyak orang mengira bahwa karbohidrat hanya akan membuat gemuk, padahal hal ini tidaklah sepenuhnya benar. Karbohidrat baik seperti ubi, oat, dan nasi merah sangat bermanfaat untuk tubuh. Jika karbohidrat dikonsumsi setelah workout, tubuh akan menyerapnya secara langsung ke otot. 3. Konsumsi lemak sehat. Lemak sehat dari kacang mete, almond, selai kacang, minyak zaitun dan alpukat akan menjaga level insulin tetap stabil. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan lemak di sekitar perut. Selain itu, mengonsumsi lemak tak jenuh juga lebih cepat membakar lemak dibandingkan dengan menjalani diet rendah lemak. 4. Workout. Untuk mencapai hasil maksimal, sebaiknya susun rencana workout di gym secara menyeluruh, mulai dari workout untuk lengan, punggung, dada, perut, paha, hingga kaki. Lakukanlah latihan 3 kali seminggu, tetapi jangan lupa memberi tubuh kesempatan untuk mengistirahatkan dan membangun otot. 5. Lakukan cardio. Cara terbaik untuk membakar lemak tak diinginkan adalah dengan melakukan cardio. Cardio dengan tingkat rendah hingga medium bisa dilakukan pada waktu istirahat workout. Sekian dulu info bola terkini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini.